Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bunsi, kawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat perkembangan dari kita melakukan percobaan setek air, ya, di mana ketika awal kita setek, ini belum kita kasih plastik, tetapi karena kami takut batang itu dimakan hama, akhirnya kita tutup dengan plastik. Ya, kita akan lihat. Untuk bagian atas, ini sudah ada bintik-bintik putih. Ya, dan bagian yang ini ternyata yang di bawah ini bintik-bintiknya ini yang dekat dengan air, ya, ini full air di dalamnya. Nah, kemudian untuk yang ini di dalamnya, ya, ini, ya, ini ada putih-putih dan itu adalah calon untuk akar, ya. Dari kita melakukan percobaan ini, akhirnya kita ingin menindaklanjuti supaya hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Ini setek batang loa dengan panjang sekitar 25 cm. Ya, dengan melihat perkembangannya ini, maka kita berani motong untuk kita buat menjadi pendek lagi. Ya, kita akan membongkar, kita lihat. Oke, ya, ini di usia ke 3 minggu kita buka plastiknya, ya, dan ternyata ini sudah tumbuh tunas, kawan. Ya, ini sudah tumbuh tunas, ini sudah tumbuh tunas, tunas-tunas baru sudah keluar. Jadi kita setek dengan media air, ternyata ini berhasil, kawan. Ya. Kita masih ada percobaan-percobaan lain, ya, suatu saat akan langsung kita upload. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui untuk proses-proses selanjutnya dan juga bahan-bahan percobaan kita tentang setek loa, silakan teman-teman langsung subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.